Okey, Mal. Kita dah kenyang. Lepas lupa makan tadi eh. Dah settle eh makan eh. So sekarang ni kita berada di KL. Somewhere in KL. Kita dah sampai. Betul Mal eh? Kau tiba-tiba dah sampai je, tak tahu sampai je eh. Tiba je sah. Itulah pasal. Tapi aku nak tanya. Kita nak bagi orang cakap rumusan lah. Dalam 3 hari kita punya travel blog ni dengan Domina 250. Apa kau punya feeling ke kenangan dia best ke tak dalam masa 3 hari tu? Motor ni sedap ke tak? Experience kau lah 3 hari. Aku bagi kau dulu. Ni nampak. Ini mic mahal eh. Jangan main-main eh. Ini mic ke apa ni? Hey guys, untuk ni kira macam yang Wan cakap tadi adalah 3 hari punya mini travel lah, mini kemara kita orang berdua dengan menggunakan jentera di 250. Apa daripada Modenas. Ya, Modenas. Terima kasih Modenas. Terima kasih. Memberi kami peluang lah. Jadi untuk di 250 ni sebenarnya never underestimate jentera yang berwarna merah dan kuning ni. Sebab aku sendiri dari segi personally ada lot of fun lah sebenarnya motor ni, lot of fun. Dan aku tak assume dia punya best tu macam ni. Contohnya naik bukit ada power, nak main light road yang off road pun ada best. Nak kata berat tak ada berat sangat, okey je setakat ni lah. Tapi memang fun tu ada, perkataan fun tu best. Best sangat lah untuk jentera Domina 250. Ada nak tambah? Saya tambah. Okey, nak tanya. Boleh beli ke baik beli? Tak. Okey, macam ni. Untuk bagi aku lah aku macam ter underestimate lah macam kau cakap tadi, don't underestimate kan. Jadi aku ter underestimate di mana motor ni kita pergi travel vlog 3 hari ni baru aku dapat test tau. Naik bukit, turun bukit, corner dan sebagainya. Aku rasa sangat-sangat motor ni bagus. Motor ni best, motor ni fun. Boleh bawa dalam jam, boleh bawa bini kat belakang pun tak ada masalah. Bini aku pun kata okey, boleh beli. Boleh beli Mal eh. Lepas tu aku rasa macam power dia ada. Dia punya torque ada. Dia punya everything semua okey. Bawa laju pun tak bergegar Mal. Wobble tadi memang tak ada masa kita turun daripada karak kan. Jadi okey. So hari pertama kita pergi ke Sungai Pelik. Melintasi, ya Allah susah betul nak sebut melintasi. Melintasi sungai tu. Kau rasa motor ni berat ke nak terjatuh ke naik bot tu macam mana Mal? Okay. Dia sebenarnya masa tu kita naik kita nak melintasi sungai tu kita naik ada macam apa feri ya? Feri tu ferry ke bot macam tu lah, lebih kurang lah kita panggil dia. Memang kalau ikutkan dia menurun, naik hujan. Dan memang kita assume kalau dengan tayar yang sedia ada ni, tayar dia MRF lah. Kalau ikut tayar standard ni, mana-mana motor lah kita akan ada rasa tayar standard mesti licin. Tapi sebenarnya untuk yang ni aku nak ucapkan tahniah jugalah dekat mungkin engineer-engineer Modena. Dia tak apa. Kita tak perasan dia buat kerja sebenarnya kan. Kita deliver kita hanya tengok barang dan kita assume lah kita bagi consumption semualah. Tapi sebenarnya barang-barang ni dah diatur oleh mereka. Walaupun MRF ni mungkin keluaran baru tapi dia cengkam jugalah. Cengkam juga dan pagi tadi semalam dan pagi tadi kita keluar dan masuk dan dia baik tu pun dalam keadaan basah pun masih cengkam lah tayar dia. Nak kata bab berat, berat dia sebenarnya. Nak cakap to be fair, berat dia membantu ketika kau laju. Kau bayangkan untuk hari ni aku bawa beg yang hampir separuh badan aku besar dia. Beg tu berat, motor pun berat. Dia tak terasa macam ditiup angin sangat lah. Okay je bagi aku. Tapi itu aku lah. Kalau engkau lah kan, kalau engkau sekarang ni diberi pilihan lagi untuk buat macam mana kita buat pada 3 hari ni, pakai motor yang sama tak? Okey tak kau rasa? Saya jawab lah. Kalau diberi peluang sekali lagi daripada Modenas pakai motor ni,
saya nak bang. Tapi kita tak fair lah kita pergi janda baik lagi. Tak fair lah kita pergi Sungai Pelik lagi. Kita akan jadi pelik-pelik nanti. Jadi kita akan pergi jauh. Mungkin kalau dalam fikiran aku kan, mungkin aku nak pergi ke Perlis. Perlis? Sebab Perlis, Mong Kelian ke, Changlun ke, border-border betul-betul border-border Thailandnya. Tapi motor ni kalau nak pergi Thailand pun tak ada masalah. Cuma bukan motor kita man. Nanti banyak punya dokumen yang banyak dia minta. Tapi kalau boleh, why not? Why not pergi Thailand? Kalau boleh. Betul? Tapi kan, kau cakap pasal tayar, aku pun surprisingly lah masa kita balik pada Sungai Pelik, pada Sepang. Ya, betul lah. Hujan tau. Jadi aku cakap, ni tayar standard mungkin bahaya lah. Macam kau cakap lah kan, tayar standard kita assume bahaya, licin. Tapi bila aku dekat sana, aku bawa sendiri, aku merasakan sendiri tayar ni boleh pakai. Sebab bila aku langgar tayar betul, langgar lain putih dia tak ada lari. Lepas tu langgar lopak air dia tak ada lari. Bawa wife kat belakang pun masa time jam dia boleh stop lah. Kita brake dia boleh stop. Maknanya tak adalah brake dia pun hilang kan. Brake dia pakai Barbary 4 piston betul. Lepas tu dengan dia punya kebesaran disc dia, ABS depan belakang sangat-sangat membantu. Tapi kalau korang beli tak tukar tayar pun tak ada masalah. Tapi mungkin kalau dah botak sikit mungkin ada berasa kan. Jadi kalau nak pakai, biar pakai sampai botak. Botak betul. Lagi Mal, selepas kita pergi pada Sungai Belit, kita pergi ke Janda Baik. Apa pendapat kau dengan Shelly, dengan Shelly depan sungai? Kita punya apa, corner-corner sikit dekat Janda Baik. Kau feeling punya itu, feeling, kau punya experience macam mana? Best ke tak best ke? Semasa di Janda Baik tu, kalau ikutkan kita duduk kat satu pondok. Pondok tu mana depan sungai. Dan kita terkejar je kot. Kita tak ada assume nak tepah dulu ke apa. Apa jadi-jadi lah. Kalau dapat kena duduk kemah, kemah lah. Duduk tepi sungai, tepi sungai lah. Tidur berbantai comeback. Tapi alhamdulillah dapat pondok tu ada kosong. Alhamdulillah. Dengan bajet yang kita ada lah, alhamdulillah. Mengenai konsumsi minyak, sementara teringat ni kan, minyak aku tak rasa macam ketara sangat kot. Okey je lah, aku rasa jimat lah. 250 untuk motor yang single cylinder macam ni, okey je. Single cylinder, ramai orang cakap single cylinder. Masalahnya single cylinder ni kita kena tahu kenapa dia single cylinder. Sebab dia akan produce more torque dia. Surprisingly, benda tu ada dekat motor ni. Tapi apa soalan tadi? Soalannya tadi. Alamak. Macam ni soalan dia. 2 hari kita dekat Janda Baik, experience kau dengan Shelly yang depan pantai, depan sungai, best ke tak best, accommodation dia, hospitality dia, itulah. Okay. Pondok tu sebenarnya kat Riverside. Alhamdulillah, akak yang jaga tu, ataupun personel lah kita panggil, personel lah orang yang jaga tu, amat membantulah. Dia pun bagi kita macam option. Dia tak adalah macam nak hard selling untuk yang pondok besar sikit ke apa. Dia pun tahu kan, kita nak macam ni. Dan dia bagilah option kat kita untuk kita memilih. Dia beritahu lah yang ni sesuai. Kalau depan sungai ada pondok, yang kalau nak beraircon boleh pergi dalam sikit. Ada. Cuma yalah, bila pondok tu dia tak ada tandas apa semualah. Dan depan pondok tu kita boleh park kita punya motor. Betul-betul depan pondok tu kita boleh park kita punya motor. Dan dia punya, dia memang macam dia, macam dia tak tahulah. Bersimen semua, best. Lepas tu pondok kita orang tu ada tingkat atas, ada tingkat bawah. Bawah tu boleh lah nak pasang kemah lagi ke apa ke. Atas tu pondok. Cuma pondok kita orang tu kipas, bukan aircon. Apa-apa pun, terima kasih kepada pihak penganjur. Oh, pihak penganjur. Dahsyat eh. Pihak penganjur kita, terima kasih memberi kami peluang lah berdua untuk mini kepada kami. Write your own story. Your story di Lumbu Kosong Healing Ride. Okay, ada apa lagi Wan? Last but not least, kita punya mini kembara ataupun kita punya apa nama kita panggil, travel vlog. Travel vlog kita agak sukses. Sebab sebenarnya Man, dia lagi best bila kita ride tengah hujan. Agak mencabar. Tapi itulah, dekat Janda Baik ni yang tak best dia, sikit je yang tak best dia Man.
sebab dia beroperasi weekend saja. Kan? Kalau tak weekend, memang port healing. Tak ada orang, kita je. Ha, tapi susah nak cek kedai mana. Tapi alhamdulillah taklah susah mana kan. Ada je mana-mana, cuma yang tempat-tempat yang viral tu susah mana. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur. Ha, terima kasih kepada Modenas Malaysia kerana mempercayai kita. Kami berdua dengan menggunakan Modenas Domina 250. Alright. Aku rasa itu saja vlog kita kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Kalau ada travel vlog mana-mana lagi ke kan, motor lain ke kan, kita akan terima. Apa macam, ada berani ke? Alright. Ada apa-apa future plan ke apa ke? Future plan lah. Future plan nanti kita akan announcekan nanti pada hari dan waktu yang akan diberitahu kelak. InsyaAllah, insyaAllah. Ada siapa-siapa pun nak join kita punya travel vlog ke? Ha, nanti Roger, ha? Roger. Nasihat sikit. Jangan nakal-nakal. Jangan nakal-nakal. Jangan lupa like dan subscribe. Aku Syazwan Rizal. Akmal Yaya, AY Motorplan. Cun ya. Yeah.